I'm really, really happy if I see this stadium. I'm really happy about it. And the field looks really good and I'm really hungry to go on it and play for the fans. For me, and he told me really to come here. Sukai apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dik siap perkuat skuad asuhan Shin Tae-yong. Kevin Dik terus memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Hal itu dirangkum oleh salah satu akun TikTok Mangklangit. Mereka mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dik memberikan tanda suka di postingan tentang timnas Indonesia, terus aja sampai, timnas, Indonesia main di Piala Dunia pantau terus, tulis salah satu netizen, gak kebayang senangnya dapat back sekelas Kevin Dik yang kualitasnya gak usah diragukan lagi. Ujar yang lain, nunggu banget ini MAH di timnas Indonesia. Go Kevin, sahut netizen lain. Seperti diketahui, Kevin Dik sendiri lahir dan besar di Belanda. Dik muda pernah menimba ilmu di Akademi Vosvassen, Agof Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dik adalah Vitesse. Lalu, Kevin Dik pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dik ke Kopenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Kevin Dik masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. 6 pemain keturunan tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, nomor 1 tengah liburan di Bali. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan yang bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 harus melanjutkan kiprah mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mengintip peluang lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI bisa saja mendatangkan pemain diaspora tambahan. Hal itu pun disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, untuk dinaturalisasi, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga timnas Indonesia versus Filipina. Okezone melihat ada 6 pemain keturunan tambahan yang bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diharapkan, pemain-pemain ini segera didekati PSSI mumpung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru dimulai pada September 2024. Berikut 6 pemain keturunan tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 6. Mees Hilgers, FC Twente. Mees Hilgers bukanlah pemain sembarangan. Baru berusia 22 tahun, Hilgers sudah menjadi pemain reguler di lini belakang FC Twente, sekaligus membantu sang klub finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Dikenal sebagai bek agresif, Mees Hilgers dapat menggeser Rizky Ridho ke bangku cadangan. Kehadirannya otomatis bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. 5. Kevin Dik, FC Kopenhagen. Kevin Dik dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Namun, melihat skuad timnas Indonesia saat ini,
skuad Garuda membutuhkan pemain top tambahan di sektor wingback kanan, area itu dapat ditempati Kevin Dix. Pemain yang satu ini dalam motivasi tinggi setelah baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik FC Copenhagen di musim 2023 hingga 2024. 4. Ula Romeni, FC Utrecht, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk memborbardir pertahanan lawan. Sosok itu dapat ditemukan dalam diri Ula Romeni yang pernah mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023. Pemain yang satu ini dikenal sebagai pesepak bola multifungsi. Selain biasa bermain sebagai penyerang tengah, Ula Romeni juga dapat diandalkan di posisi winger kanan. 3. Jairo Riedewald, Crystal Palace. Jairo Riedewald dapat mengisi lini tengah Timnas Indonesia, berduet dengan Tom Haye. Kehadiran Jairo dan Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia membuat daya dobrak dan kekuatan menahan serangan lawan bakal sama baiknya. 2. Milin Manhoef, Stoke City. Milin Manhoef dapat diboyong untuk mengisi posisi winger kanan Timnas Indonesia. Bersama Stoke City di musim 2023 hingga 2024, pesepak bola 22 tahun ini mengemas 8 gol dan 2 assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi. 1. Jayden Osterwalde, Fenerbahce. Jayden Osterwalde ketahuan berlibur di Bali pada medio pekan lalu. Banyak yang berharap, Jayden Osterwalde sekalian mengurus proses naturalisasi, mumpung berada di tanah air. Meski biasa mentas sebagai fullback kiri, Jayden juga dapat diandalkan sebagai back tengah. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jayden dapat beroperasi sebagai back tengah sebelah kiri, membentuk trio maut bareng Mees Hilgers dan Jay Idzes. Kevin Dix terus memberikan sinyal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial, sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal Timnas Indonesia di Instagram. Hal itu dirangkum oleh salah satu akun TikTok Mangklangit. Mereka mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang Timnas Indonesia, terus aja sampai, Timnas, Indonesia main di Piala Dunia pantau terus, tulis salah satu netizen, gak kebayang senangnya dapat back sekelas Kevin Dix yang kualitasnya gak usah diragukan lagi. Ujar yang lain, nunggu banget ini MAH di Timnas Indonesia. Go Kevin, sahut netizen lain, seperti diketahui, Kevin Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Vosvasen, Agof Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu, Kevin Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Kevin Dix masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.